bisa, paling bisa. Seribu juga sih, seribu yang di mana ya? Surabaya deh. Di Surabaya ada di... Kalau seribu di daerah banyak, Mas. Di daerah cetaknya banyak, ada 23 kayaknya. 23 koran Tribun. Tapi cuma, tapi nggak semuanya nggak masuk warna kota. Warna kota sekarang, tadinya... Tadi ini bukan Kompas, tapi sejak 2014 karena termasuk koran regional, maka sama Kompas diberikan pengelolaannya kepada Tribun. Jadi masuk ke dalam regionalnya Tribun. Iya. Kalau di setiap daerah bisa ada Tribun, misalnya Surabaya. Surabaya bisa dia misalnya. Enggak, beda. Beda. Kalau hanya di Jabodetabek, koran Tribun di Jabodetabek tata kota. Oke. Di Surabaya ada Surya. Kalau Mas Ade mau ke Banjarmasin, ada Banjarmasin Pos. Kalau Kupang, ada Pos Kupang. Nah, ini gitu. Bagian halamannya separuh-paru dikerjakan di sini, teman-teman di sini. Pokoknya warna kota hanya untuk Jabodetabek. Iya. Di sini ada warna kota dan Sobol. Sebelah situ ada Tribun cetak yang separuh tadi. Yang separuhnya konten lokal di daerah masing-masing. Sama kerdas tribunnews.com. Terima kasih sudah datang. Warta Kota dan Tribun. Saya lihat trailernya sih kayaknya seru ya. Apalagi saya nggak sengaja itu sempet. Saya nggak tahu. Saya cerita awal ini. Saya dengar dari mana? Pokoknya itu tiba-tiba saya dengar ada nama Ewing. Itu sebelum ada film ini malah. Nah, karena saya termasuk orang penakut nih masa ini ya. Saya minta teman sekret itu buka YouTube, Mas, coba buka YouTube ketika aja Ewing. Gue penasaran, ini apa nih konten YouTube-nya itu apa? Ternyata, wah, ya serem-serem. Terus sekali dua kali saya melihat Mas Ewing cerita soal di makam di Krisya itu di makam di mana sih ya? Jeruk Purut ya? Oh, Jeruk Purut. Nah, itu ada suara itu lakunya. Nah sejak saat itu saya nggak rutin sih, nggak rutin lihat, tapi sekali kepikiran saya buka YouTube-nya Mas Ewing. Dan apa namanya, ya memang ceritanya begitu semua. Sampai akhirnya saya dengar dari Mbak Fira kalau ceritanya dibikin film. Nah mungkin dari Mas Ewing ceritanya, cerita duluan prosesnya seperti apa sampai akhirnya ada PH besar yang nawari konten YouTube Anda ini jadi diangkat ke layar lebar. Jadi waktu itu kan pernah suatu hari itu dapat email dari Pak Diraj itu. Terus waktu baca email itu masih kapan itu? Kapan tuh? Sekiranya bulan Desember atau November 2018 ya, gitu. Terus bilang katanya mau coba untuk membuat Malam Jumat ini ke layar lebar. Terus gimana kalau kita meeting dulu? Dan waktu itu pertama kali baca email tuh kayak masih nggak percaya aja, ini Pak Diraj yang ini nih, itu kayak beneran nih gitu. Terus ya udah akhirnya coba ketemuan, meeting, dan bener kita diskusi. Terus kita diskusi, and then Pak Diraj ini orangnya kerjanya cepat, jadi ketika baru meeting langsung tahu-tahu ya besok kita berkabar, besok kita berkabar, besok kita berkabar lagi. Dan tahu-tahu kita udah naskah, udah nulis, udah semua udah jadi, ide-ide udah terkumpul, reading, terus reading tahu-tahu berlalu dengan cepat, seminggu ya, 10 hari kalau nggak 10 hari, 10 hari, and then tahu-tahu shooting, and tahu-tahu premier, ada di sini ya, cepet banget gitu. Itu artinya akhirnya Anda langsung menerima tawaran itu? Enggak sih, masih mikir dulu. Oke. Okay. Masih mikir karena ini kan malam Jumat pertama. Pakai itu adalah brand misalnya nama yang aku besarin sendiri gitu. Terus juga nanti di filmnya pakai nama aku, pakai pemeran aku, pakai Malam Jumat tuh kayak pikir sempat stres juga nih gimana jadinya, kayak dia ya, tepat sempat khawatir dan lain-lain, cuman ya udahlah, best luar best dan hasilnya ya lumayan. Kenapa stres? Stres karena gimana ya, kayak itu tuh project yang udah aku jalanin sampai sekitar 150 episode lebih gitu. Itu kan benar-benar dari episode pertama sampai 150 itu kan kayak dibesarin banget gitu. Semua orang suka gitu. And then ya tahu-tahu di apa ya, yang biasanya aku terlibat cuma sendiri, yang aku yang mengawasin semuanya, sekarang terlibat ratusan orang terlibat gitu. Dan itu membuat aku deg-degan aja. Okay.
Jadi di sini Mas Ewing jadi apa? Di proyek film ini. Aku jadi Ewing, pemeran aku sebagai Ewing. Anda juga bercerita seperti YouTube itu? Yes. Okay. Jadi kita di film Malam Jumat Bumi itu bisa dibilang pencampuran gitu antara Ewing yang asli dengan Ewing yang di movie itu nggak jauh beda, mirip, dan ide ceritanya itu berdasarkan dari peristiwa-peristiwa seru yang terjadi di vlog Malam Jumat. Jadi waktu itu ada cerita tentang misalkan di Malam Jumat Movie itu ngambil tema Wonder Park, itu diambil dari vlognya kita ketika waktu jalan-jalan ke Taman Festival Bali. Okay. Terus yang kejadian bunuh diri ya di Malam Jumat Movie kan ada tuh tentang kasus orang bunuh diri. Itu kita ambil dari kejadian kita waktu itu jalan-jalan ke Jepang. Nah, okay. Terus akhirnya dibuat dari berbagai macam peristiwa itu, dikumpulin, terus ditulis naskahnya, diatur sedemikian rupa, semenarik mungkin, dan akhirnya jadilah Mampet. Memilihnya apa itu? Memilih event apa? Peristiwa-peristiwanya berdasarkan apa? Untuk biarkan ke layar lebar? Itu cuma ini aja kayak, waktu itu kan Pak Dira bilang, Wing, coba apa yang seru gitu. Yang sekiranya tuh momen apa yang paling seru dalam semua vlog itu. Terus dia bilang kayak, oh ya udah ini. Karena si penulisnya bilang bahwa, oh ya udah nih kayaknya bisa dibuat cerita nih kalau ini begini. Terus dirangkai, jadilah suatu naskah. Cepet banget ya, jilat ya. Cepet banget. Karena terbantu sama kontennya memang menarik menurut Pak Dira, atau memang ya Mas Ewing nggak terlalu kesulitan untuk melayar lebarkan vlog. Mungkin karena ini ya, karena sikap kerja mereka yang cepat dan perfeksionis gitu, kayak okay, hari ini harus selesai dan mereka juga gerak cepat, jadinya kayak nggak usah dibuat lama lah gitu. Kalau ada bahannya itu langsung kita kerjain. Kalau bisa kita meeting 3 jam, 1 jam ini itu udah beres semua. Okay. Gitu. Jadi kayak emang pengen gerak cepat. Jadi prosesnya berapa lama tuh dari November Desember dari sampai syuting ya? Bisa dibilang sih Desember, Januari, Februari udah syuting. Februari syuting selesai di awal Maret. Berarti total 4 bulan tuh masih? Sekitar 3 atau 4 bulan? Ya, sekitar 3 atau 4 bulan. Kalau pemilihan pemain termasuk Mas Adi Firman juga terlibat Anda? Terlibat memilih penentuan pemainnya gitu? Menentukan. Oh, kalau penentuan pemain aku nggak terlibat. Okay. Itu semua yang ngatur PH-nya. Jadi Anda hanya cerita? Iya, yeah. Okay. Cerita sama pemain. Cerita dari pemain di situ ya? Iya. Mas Adi boleh cerita? Awal kemudian Anda terpilih ikut di sini. Ikut di film ini. Sebenarnya sih ini tuh horor pertama saya kan untuk Malam Jumat ini. Awalnya ada satu panggilan screen test dari PH di company ini oleh Philip, casting directornya. Horor nih dia bilang gitu dari YouTube-nya Ewing. Terus saya kan emang buta banget gaptek gitu. Akhirnya baru ngeliat-ngeliat Ewing kan, oh Ewing. Dan saya lihat kontennya awal, pasti saya pelajarin dulu apa yang dioffer ke saya. Saya nggak ujuk-ujuk datang langsung screen test gitu kan. Dikasih sinopsis dan potongan skripnya, saya pelajarin. Terus saya lihat channelnya Ewing. Dan menurut saya menarik gitu, karena yang Ewing tampilin bukan hanya horor-horor menurut saya yang horor-horor bohongan gitu. Dia tuh kayak zaman, dia mengingatkan saya sama acara zaman dulu waktu saya masih remaja, cil. Jadi bapak sekarang udah apa? Kayak wajah senior ya, zaman SMA gitu. Itu tuh kayak kan ada tuh kalau di radio yang halo nih saya punya cerita. Itu di explain gitu kan. Nah ini tuh menurut saya hadir dengan versinya Ewing gitu, yang which is lainnya tuh mengingatkan saya pada saya dulu gitu. Oke, saya mau datang. Terus saya tanya direkturnya siapa? Andra Dayeng Ratu. Saya pernah kerja sama di TV dulu dan saya mikirnya gini, menarik ya. Dan artnya tuh yang bikin sebelum di sini jemput ada namanya Antonio Budi. Saya rasa gini, dengan cerita horror thriller seperti ini didirect sama wanita pasti akan punya taste yang beda. Gore-nya juga bisa terukur gitu. Saya pas
harusnya akan, saya penasarannya itu gitu. Karena sebelumnya saya mainnya Midnight Show, itu thriller bukan horror. Itu Ginanti Rona yang ada ya. Nah yang ini saya penasarannya lebih ke hadrahnya gitu kan. Lalu, dan karakter yang saya mainkan juga gitu. Walaupun tadinya di script bahwa Tio ini itu adalah YouTuber mediator yang digambarkannya gelang-gelang dukun gitu, tapi saya over ke Anda karena kita YouTube seru ya, boleh ya kita rubah looknya, dan dia terima. Dan saya tanya sama Ewing pas kita ketemu Ewing ya, awal apa sih, kenapa sih ada tokoh ini sih gitu. Jadi Ewing tuh pengen berbicara gitu kan, bahwa message-nya di film ini bahwa kalian tuh penikmat konten jangan terlalu percaya dengan idola kalian gitu. Karena somehow it's different saat on screen dan off screen gitu kan. Itu yang pengen disampaikan sebetulnya. Dan apalagi kayak youtuber-youtuber horror, youtuber-youtuber horror lalu ya, yang saya panin gitu. Nah itu dia yang halu banget sih, saya juga nonton kayaknya beli sendiri ya, melepas diri sendiri gitu kayak. Dan begitu gitu. Aku tahu, benar. Ya orang ngapain sih? Benar-benar, gue kayak iya galau banget gitu. Dan itu yang diharapkan, cuma as a personal kayak gue main kayak gini. Tapi bagus, berarti lo bisa apa ya, kayak membuat orang feel itu ya tujuan lo tercapai. Iya, gue juga jijik jadinya. Cuma maksudnya itu yang mau disampaikan. Tapi tadinya dari awal bahwa banyak juga youtubers yang cuma baik konten aja, it's not real gitu. Oke. Okay. Itu sih yang menarik. Jarang-jarang ada youtubers mau ngomongin pangsanya sendiri gitu, mengkritik film, mengkritik lewat film gitu. Sama youtubers. Maksudnya, selama ini youtubers itu kalau bikin konten di reka-reka ada skenario nya. Itu saya dapat. Sementara si Mas Ewing asli. Beneran? Asli, dia beneran. Kayak mau coba cariin, ada video, dia cuma review sebetulnya. Dia enggak yang, oh di sini ada ya guys. Enggak ada. Saya enggak pernah ngeliat dia bikin konten seperti itu. Bukan yang tiba-tiba ada salah satu mungkin yang punya acara yang saya melihat. Nah itulah Tio peranin seperti itu. Tiba-tiba dia datang, dia bisa ngerasain, ada orang di sana tuh. Oke. Ya ada apa-apa yang gitu-gitu. Jadi itu yang dia pengen sampaikan bahwa konten memperbudak para penikmat konten. It's menarik sih. Jadi sebenarnya film ini akhirnya kalau bisa simpul dan saya nonton semalam itu malam ya. Ini tuh apa ya? Di Plaza Senayan. Ini very millennials, pemain-pemainnya millennials. Tapi pesannya, message-nya tuh lumayan kena benar gitu buat saya. Nikmat yang message yang berat ini film seperti itu. Ini saya sih belum kemarin. Cerita kayak vlognya Mas Ewing kemudian dalam film seperti itu kah? Ya, jadi kayak tiba-tiba ada satu Ewing dan ini sebutnya Ewing Squad Ewing ya. Kayak timnya Ewing, kameramen dan segala macam kreatifnya tiba-tiba dia lihat nih ada satu dia lagi cerita, halo nama saya Ewing, nama Kai, nama gue Ewing, terima kasih telah menemani. Terus ada cerita di Wonder Park ini, dan viewersnya tuh naik. Karena cerita sangat menarik ya, Wing. Sampai akhirnya ada tiba-tiba inbox masuk dari seseorang yang akhirnya membuat Ericard balik lagi ke Wonder Park itu untuk membuat misteri. Jadi kalau ini dibilang film horror, pure enggak juga karena kayak hantunya cuma satu atau dua. Sisanya itu lebih drama. Misteri, drama, gitu. Thriller. Gunung-gunungan yang agak little bit keluar. Mas Edi, ini yang Wonder Park ya? Ya. Wonder Park itu cerita pertama Anda? Cerita pertama maksudnya? Cerita pertama yang Anda unggah ke YouTube, channel YouTube. Oh enggak, bukan. Wonder Park itu waktu itu kita pernah dapat ide itu ke Bali, ke Taman Festival. Di Taman Festival itu ada, di Taman Festival itu adalah semacam cerita kayak Dufan. Tapi itu terbuang, dan benar-benar nggak terawat. Jadi kayak ada kebunnya, kayak ada hutannya gitu. Sudah tidak terpakai? Sudah tidak terpakai, kayak bahkan hutannya tuh sudah memakan banyak, apa ya, wahana-wahana. Jadi kayak pohonnya tuh udah lebat sekali, udah terbuang, udah gelap, nggak ada listrik, karena banyak sesajen. Jadi kayak, wah ini angker banget nih tempat itu.
dari situ kayak mungkin Pak Jidas kayak tertarik tuh kalau andai kan kita buat ambil tempat itu kita jadiin cerita dalam story-nya. Nah itu di episode berapa sih tempat tersebut lupa itu kita 50 episode Pak dicek tahun berapa itu sana tahun kan 2018 ya 2018 kemarin itu Anda memang dari Jakarta ke Bali itu tujuannya tuh itu yes karena ada informasi dari enggak juga kita emang research dulu okay. Apa sih tempat angker di Bali, tempat clubbing, oil atau vela dan terus tempat angker atau festival sih, oke. Vela tuh apa sih? Oh, gue gak tau, ayo lah. Berhenti ya. Jadi gitu.